Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini juga kita mau menyemprot rumput. Ini herbisida khusus lulangan, guys. Namanya Viaron. Ini kita kasih masuk 3 sendok. Kemudian kita campur dengan Cremason 100 ml. Kita mau menyemprot selokan yang banyak lulangan. Ini khusus obat lulangan, guys. Obat lulangan. Nah, mari kita lihat. Bismillah. 1, 2, 3. Lalu kita masuk 3 sendok, guys. Kemudian ini kita kasih masuk 100 mili. Ini kantiin 30 mili, guys. Jadi 3 kali. Ini 100 mili. Kemudian kita sedekat-dekat, kita aduk lagi rata. Jadi ini khusus untuk menyemprot selokan yang ada lulangan, insya Allah. Setelah itu kita kasih masukin. Kita pakai semprot cat. Soal 16 liter. Supaya tidak berbahaya kepada tanaman. Caranya, guys, kita pakai ini untuk menahan supaya semprotan anginnya tidak keluar. Dan caranya begini, pelan-pelan. Untuk selangan, guys. Jadi menyemprotnya, guys, kalau pakai untuk ulangan usahakan di pagi hari. Nah,
jangan ketika matahari, jangan ketika angin menghembus atau angin lagi kencang, usahakan ini dihindari. Ini paling bagusnya memang pagi hari. Guys, kenapa dicampur gremasong guys, supaya bibit-bibit rumput tadi juga bisa mati. Soalnya agak besar begini guys, takkan daunnya kena. Jadi kalau rumputnya tinggi begini guys, usahakan kasih masuk 5. Usahakan kasih masuk 3 sendok, 5 sendok. Tapi kalau masih kecil, cukup kasih masuk 3. Ini obat lulangan ini guys. Tidak bisa mati kalau bukan khusus obat lulangan. Kalau hanya kasih masuk herbisida kayak Roundup, Supremo, Gremasol saja, dia tidak mati. Paling layu-layu dia tumbuh lagi. Tapi kalau pakai Omairon, insya Allah 1 minggu ke depan sudah busuk semua. Jadi usahakan dia kena semua rata. Yang penting jangan terlalu diangkat, pelan-pelan saja. Kemudian dia punya aturan gasnya ini pelan-pelan saja supaya tidak menghembus terlalu kuat. Nah, kalau begini insya Allah bawang kita tidak apa-apa. Nanti 1 minggu ke depan kita review, kita lihat bagaimana perkembangan kematiannya, apa berpengaruh ke daun bawang atau tidak. Karena saya sudah sering kasih begini, nanti supaya teman-teman bisa lihat. Oh betul, sudah
Nah, itu dulu guys. Mudah-mudahan video ini berguna. Kalau kita khusus ululangan, saya rekomendasikan pakai Omeron dicampur dengan Gramason. Di kalau masih kecil begini cukup 3 sendok, kalau sudah besar 5 sendok diaduk dengan Gramason 100 ml diaduk baru dikasih masuk di dalam semprot. Kalau misalnya apa ada tanaman sekitarnya, pakai begini guys. Nah, so, menghindari. Nah, insya Allah. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan channel saya. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.